Dekat dalam endgame ni, dia guna dua konsep time travel tau. Loop time travel. Lagi satu, dia guna manual interpretation time travel. Dalam movie tu, masa Steve Rogers dengan pasukan Avengers yang lain lah, dia minta Tony untuk hasilkan time machine. Lepas tu, apa ni, Tony dia tak nak. Sebab sekarang ni, lepas diorang kalah lawan dengan Thanos tu, keluarga Tony tu hidup lagi. Maksudnya, dia punya kekasih dia pun hidup lagi. Maksudnya, dia tak kehilangan sesiapa dalam keluarga dia. So, dia tak nak gadaikan masa dia yang ada sekarang untuk masa depan yang tidak pasti. Masa depan yang mungkin akan menyebabkan dia kehilangan orang yang tersayang. Kenapa tau? Apa yang Tony faham, bila kita cuba ubah masa lalu, masa depan akan berubah. Ini maksudnya kita dah create timeline yang baru. Okay, contohnya bila kita pergi ke masa lepas. Contohnya kalau Tony bersetuju dengan Steve untuk pergi ke masa lepas untuk dapatkan batu infinity tu, dia akan mengubah masa lepas dan kemudian akan cipta-ciptanya timeline baru, garis masa baru. Tony takut bila pergi garis masa baru ni, keluarga dia tak ada. Lepas pasukan Avenger kecewa dengan Tony, lepas tu pada malam tu, bila Tony buat simulation, Friday dia dapat simulate time travel, loop time travel. Tony dia dapat construct time machine supaya apa yang kita ubah pada masa lepas, masa depan tetap sama. Ni namanya loop time travel. Apa saja yang kita ubah masa depan, sebenarnya benda tu dah berlaku. Tony pergi tolak Avenger. Lepas tu, kalau kita tengok, Tony dia jumpa dengan bapak dia kan. Dia terima bapak dia. Lepas tu, Captain America dia jumpa dengan diri dia lagi satu. Okay, itu satu konsep time travel. Lepas tu, ketika apa ni, Bruce Banner jumpa dengan The Ancient One, apabila kita ambil batu infinity tu daripada dia punya masa dia, dia akan tercipta satu garis masa baru kan. Ancient One cakap, tapi Bruce Banner cakap tak, tapi kalau kita pulangkan balik batu infinity tu, dia punya garis masa tu akan hilang, dia akan jadi sama balik semula kan. Maksudnya kat situ dia akan ada dua time travel yang sebenarnya bercanggah antara satu sama lain. So bila masa Captain America dia nak pulangkan balik penukur, nak pulangkan balik batu infinity tu, masa depan tu tak berubah, tak changing. Maksudnya dia ikut loop lah. Menariknya, kalau ikut loop, sepatutnya masa Nebula tembak diri dia sendiri tu, sepatutnya Nebula mati kalau ikut loop. Tapi kenapa dia tak mati? Sebab Nebula yang masa depan tu, dia tembak Nebula daripada garis masa yang lain. Faham tak? Satu keadaan, filem ni dia guna konsep pecahan garis masa. Satu keadaan dia guna konsep loop. Kalau diorang dah ubah masa lepas, sepatutnya Thanos tak dapatlah bunuh diorang semua kan. Tapi kenapa ada Thanos pula dekat masa depan kan? Maksudnya kat situ dia, Thanos yang dapat, yang datang ke masa depan tu, dia bukan Thanos daripada garis masa diorang, tapi Thanos daripada garis masa lain. Thanos tu, dia tak bagi kesan kepada masa lepas diorang. Yang Tony propose, loop. Yang dia expect loop lah, tapi yang berlaku tu, apa yang berlaku dalam kejadian dan cerita tu, loop berlaku, pecah garis masa tu berlaku. Lepas tu ingat tak, kenapa bila Captain America balik, tiba-tiba dia ditua kan, kenapa masa depan tak berubah? Lepas tu dia punya pengarah dia jawab, sebab Tony ni dia tak balik masa lalu dia, masa lalu yang kat garis masa asal tu, dia balik pada masa lalu yang lain. So bila dia ke masa depan tu, maksudnya dia masa depan ke garis masa yang asal. So kat sini maksudnya dia, dalam cerita Tony guna loop. Dia dah skrip guna loop. Lepas tu bila pengarah nak jawab, kenapa Captain America ni tiba-tiba jadi tua? Lepas tu dia cakap dia guna garis masa lain pula. So jadi serabut lah benda tu.